jadinya kayak gitu aja. Jadi gak usah bingung yang kayak gitu. Makan 10 dari 12. Kita ingat yang 12. 1/4 apa bisa naik turun, bisa beda tanda seperti itu. Ini sejarahnya menyatakan bahwa bentuk perkuadratan atau perkenalan atau menasionalkan kemudian menghasilkan nilai yang dihasilkan dibagi dengan silangan kuadrat. Jangan kata itu berapa enggak ini ya, ya. Kita belajar enggak lama kan, sebentar kok cukup ya. Oke, lihat posisi ini kemana sih? Soal ada dulu. Iya. Apa coba? Kalau jangan memang salah, tapi saya akan membahas contohnya ya. Saya bangga dengan gua.